kasus pembunuhan Brigadir J terus menguak fakta baru. Belakangan, dugaan pelecehan seksual terhadap istri ex-Kadiv Propam Polri Verdi Sambo, yakni Putri Chandrawati, kembali berembus. Dugaan itu kembali disinggung oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Selain itu, isu soal Putri yang membuka rekening atas nama ajudannya juga terkuak. Pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, menduga ada pihak yang sengaja kembali mengembuskan isu soal pelecehan seksual di tengah pembunuhan berencana Brigadir J. Ia menduga hal itu dilakukan untuk melindungi tersangka utama pembunuhan Brigadir J, yaitu Verdi Sambo. Selain itu, Kamarudin juga menduga Sambo telah mengucurkan dana ke sejumlah lembaga untuk membuka kembali isu pelecehan seksual terhadap istrinya. Meski tak menyebut nama lembaga, Kamarudin meminta pihak yang menerima amplop dari Sambo agar diperiksa. Selain itu, Kamarudin Simanjuntak juga menyoroti TKP dugaan pelecehan seksual yang berbeda. Sebelumnya, peristiwa dugaan pelecehan seksual disebut terjadi di rumah dinas Sambo yang berada di Duren 3, Jakarta Selatan. Namun sekarang disebut pindah ke Magelang. Bahkan, kasus tersebut sempat naik ke penyidikan, tetapi kemudian dihentikan karena tidak ditemukan bukti dan tindak pidana di lokasi itu. Pengacara Putri Chandrawati, Arman Hanis, membenarkan bahwa kliennya membuat rekening atas nama Bribka RR dan Brigadir J. Ia menyebut pembuatan rekening itu ditujukan untuk keperluan rumah tangga keluarga Verdi Sambo dan Putri. Sementara, kuasa hukum Bribka RR, Erman Umar, mengatakan pembuatan rekening itu dilakukan pada tahun 2021. Namun, kartu hingga buku rekening serta mobile banking dikelola oleh Putri. Ia menyebut rekening itu berisikan uang untuk kebutuhan rumah tangga di rumah Magelang. Namun, Arman tak mengetahui nominal persis dalam rekening itu, tapi diduga uang di dalam rekening tersebut mencapai ratusan juta. Dalam rangka kedinasan, misalnya untuk si RR, untuk rumah tangga yang di Magelang itu, kebutuhan rumah tangga yang di Magelang. Itu setiap dari kalau kedinasan berarti, dari Polri kan, kalau kedinasan. Dari Polri atau... Saya nggak tahu apakah yang penting itu mereka yang isi ibu putri. Putri ya. Saya nggak tahu. Yang jelas untuk kepentingan ADC dia untuk anak, untuk Pak di Magelang, untuk kebutuhan anak, untuk rumah tangga gitu. Itu juga kalau justru rumah tangga yang di Jakarta kali ya, rumah Saguling, rumah mungkin rumah Gentiga. Berarti setiap bulan oleh sedikit.